Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya dengan saya di channel Ala Seriput nih ya. Nah, di video kali ini saya masih berada di Kota Bojong ya, Kota Purwakarta ya, tepatnya Kecamatan Bojong. Ini adalah jalan Pasar Bojong ya. Ini tepatnya di depan Pasar Bojong. Nah, ada yang menarik guys di sini ya. Di depan Pasar Bojong ini ada warung Carita. Kita coba beli ya. Ini penasaran juga nih warung Carita tuh apa aja di sini. Oke, kita coba beli sambil kita review ya guys ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Ala Seriput. Ya guys, ini warung Carita ini banyak banget ya menunya. Ini daftar menu sampai berapa meter ini? Ini ada di sini tuh ada aneka seblak, aneka mie, terus aneka kuetiau, aneka lumpia, terus aneka balado sama aneka minuman. Ini banyak banget di sini ya. Oke, kita coba beli teh. Lagi ini ya, lagi lagi masak. Oke. Teh nggak apa-apa ya ini mah ya. Oke. Ini lagi masak apa teh di sini teh? Miset. Hah? Miset. Oh. Miset. Ini warung Carita ya? Warung Carita tuh ada apa aja di sini? Ada apa di mana? Maksudnya menunya di sini apa aja warung Carita tuh? Lumpia. Oh. Kuetiau. Aneka seblak. Mantap, Thai tea green tea. Oh, mantap. Banyak juga ya? Sedikit lah. Jadi bingung saya tuh ya. Apa ya? Gini aja teh. Di sini paling best seller apa? Best seller. Lumpia sama kuetiau. Kuetiau, lumpia. Lumpia. Boleh lah teh nanti. Iya. Bu mau apa, Bu? Kuetiau atau lumpia atau seblak? Seblak. Seblak. Seblak satu ya. Itu seblaknya apa aja? Baso sosis. Gimana permintaan aja ya. Oke. Tadi berarti yang paling best seller tuh kuetiau ya. Sama lumpia. Oke. Tapi dah. Gimana? Rata. Jadi rata gimana teh? Nggak ada yang lebih ini gitu. Oke. Ini yang paling banyak aja. Kan pasti best seller kan dua, bingung nih. Nah, salah satu nih paling banyak di sini. Apa? Kuetiau. Bolehlah. Kuetiau satu sama seblak ya. Boleh seblak. Kuetiau. Seblaknya dua. Seblak apa? Telur tulang. Ada telur tulang? Ada. Oh, bolehlah telur tulang. Nih warung Carita. Apa nih warung Carita tuh? Warung Carita. Iya, ceritanya apa? Warung Carita tuh? Ceritanya perjalanan gitu. Oh, perjalanan. Nah, tadinya kan mau warung apa gitu bingung ya. Karena cerita kita waktu pacaran. Masih ke pacaran. Gitu ya. Udah okay. Cerita aja lah. Oh, warung ingat, Carita. Gitu. Oh, kenangan ya. Oke, mantap. Berarti ini lagi cerita aja. Warung Carita ya. Jadi mengenal masa-masa pacaran. Sulit. Sulit. Lebih ke proses kehidupan ya. Ini berarti diceritain lagi. Jadi namanya Warung Carita. Wis mantap banget. Dengan teteh siapa teh namanya? Fitri. Wis banget. Cantik banget ya. Oke teh, ini lagi masak apa nih? Miset. Belum mateng. Gimana teh ini? Minyak direbus dulu. Nah, minuman deh. Di sini kan ada minuman. Paling best seller apa? Capcin. Oke. Paling banyak yang pembeli? Iya. Bolehlah teh, capcin ya nanti. Oke. Ini proses masak sampai matang berapa lama? Ini paling 5 menit. Kalau ini airnya belum mendidih soalnya. Oh, jadi nunggu panas dulu ya. Oke. Kebanyakan yang sekolah sih yang beli. Yang beli? Oh, berarti sekolah anak-anak. Anak pesantren. Anak-anak sekolah sama pesantren. Anak-anak berarti anak-anak pesantren dekat. Dewasa jarang ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Jarang. Satu dua lah. Okay. Yang beli pasar kan seberang pasar. Oh.
Jadi yang jajan pasar kebanyakan langganan. Berarti ini tempat nongkrong gitu ya? Wow, oke. Ini tempat lesehannya. Wes luar biasa. Sudah susah saya ngeladangnya sendiri. Hari Jumat. Kan suami Jumatan jadi saya sendiri. Oh. Ini paling ramai hari apa teh? Apa? Kalau ramai Jumat pasti. Oh. Kan sekolah setengah hari. Ah. Jadi langsung ke sini. Oke. Hari Jumat ya, kirain tuh hari Sabtu Minggu libur kan biasa kan iya. Kuliner kan banyaknya mungkin jalan-jalan. Tapi ini mah lebih ke anak-anak sekolah. Oke. Okay. Ini yang pesanan. Ya udah ada. Oke, misep. Wah, pedes banget itu level berapa tuh? Ini level 3. Level 3. Wus, mantep banget itu. Merah banget. Gila. Di sini udah masuk Shopee Food Grab ya. Belum? Oh, belum. Pernah mungkin 1 tahun sebelum corona pernah. Pernah. Oh. Apa ya namanya teh? Ya Shopee Food kalau enggak salah. Oh. Tapi pas corona udah enggak ada lagi. Oh, enggak ada lagi. Oke. Paling Delip aja. Delip aja paling melalui ya, WA atau apa ya? WA. Ini miset sama apa tadi tuh pesannya? Ini miset sama masih miset. Iya, oh. Dua orang yang pesan. Berarti mie-nya mie ini ya, mie indomie. Mie goreng. Kalau rasa lain kurang enak katanya. Oh, rasa lain kurang enak. Nah, guys, ini kita sambil nunggu pesanan saya. Nah, ini lagi bikin pesanan yang lain dulu ya. Ternyata ini guys ramenya hari Jumat ya. Yang berarti yang lebih ke anak-anak dewasa, anak-anak sekolah. Soal ini tempat nongkrongnya lumayan wah, luar biasa, asik banget ya. Ini benar-benar anak muda banget di sini. Oke, ini namanya Warung Carita. Oke guys, Warung Carita tepatnya di depan Pasar Bojong ya, ke Pasar Bojong Kabupaten Purwakarta ya. Jam segini pesanan. Hah? Dari pasar. Oh, pesanan dari pasar jam segini. Pasar. Oh. Terus dari banyaknya dari pasar kalau jam segini. Jam segini itu. Oh. Sekolahnya jam 9, jam 11 ke sini lah. Oke. Okay. Sekolah istirahat mungkin. Istirahat jam istirahat ya ramenya ya. Oke. Okay. Baru aja beres. Jadi yang orang-orang pasar jarang yang nongkrong di sini. Makan. Jarang. Delip. Bisa delip. Delip ya. Oke. Okay. Sampai banyak banget ya menunya, saya jadi bingung juga itu menu. Sampai berapa meter itu menu di sana tuh? Tapi lumayan unik banget, alhamdulillah. Unik banget ya. Di Bojong ada yang ada pilihan, di Bojong ada seperti ini guys. Warung Carita. Ini luar biasa mantep banget desainnya ya. Oke. Okay. Ini yang punya siapa deh? Orang pasar. Ya. Yang punya apa? Yang punya ini? Oh. Saya sendiri. Oh, iya, teteh sendiri. Teteh sendiri. Ya, terus masih suami, punya suami. Masih muda, pengusaha ya. Guys, mantap iya. Luar biasa. Ari Pala ini pacarnya atau suaminya? Suami. Oh, suami, sorry. Ya. Suaminya. Pasti suami istri ini. Wah, istri mantap ya. Banget ya. Orang-orang itu berharap kerja sama istri, saya ya. Bosan enggak? Bosan kan. Terus mantap loh guys, kerjasamanya luar biasa nih suami istri buka usaha seperti ini. Gimana ramai nggak sini? Oh, kalau sebelum PPKM COVID ramai bener. Sebelum PPKM kalau sebelum pas buka itu kan 2018 COVID. Antrian itu yang kalau di sini kan yang dari Nepo, dari Witar, terus dari SMP, MTs ngantri. Yang kerja tiga dua. Yang kerja tiga? Yang kerja. Cuman gara-gara COVID sekolah libur, nggak ada ya. Ya itu ya sih. Soal ini sih ngandelin sekolah anak sekolah ya. Kalau sebelah penyakan ya. Anak-anak muda lah ya, atau remaja ya. Jarang orang tua. Oke. Okay. Ini boleh masuk nggak? Nggak. Boleh masuk ya.
Oke, aduh ini lagi pesenan ya Kang. Duh, mantep banget ya. Emang kata-kata Kang semuanya pas Covid emang ya. Ah, semuanya emang ya. Yeah, pekerja dua, mudik dua pas Covid. Mudik ya. Wah, ini Miset biasa ya. Miset biasa ya. Ya. Ini salah satu paling favorit Kang, Miset. Favorit Miset. Oh, kebanyakan Miset ya. Ini udah pesan Kang? Udah beres? Oke, berarti saya mau ini aja Kang, yang tadi pesan KLT. Berarti lebih pesanannya ke WA gitu ya Kang ya? Oke. Ini nggak apa-apa Kang, saya masuk ke sini, nggak apa-apa ya. Nah ini proses apa? Bikin kue tiaw komplit. Kue tiaw komplit. Oke. Ini yang pesanan saya? Bukan. Bukan, masih ada. Nah, siap, nggak apa-apa, santai aja teh. Sampai santai aja. Kue tiaw komplit, oke. Ya, roda atas. Atas ada di sana. Yang kue tiaw, berapa lama teh masak sampai matang? Matang 5 menit kali. 5 menit ya, cepet ya? Cepet. Oke. Nah, harga kue tiaw ya? Ya ini yang spesial ya? Ya yang spesial 13.000. Masih murah ya, setengah ya? Spesial ya, 13.000? Biasa 6.000. Hah? 6.000? Ya. Oh, guys, ternyata murah banget ya. Emang standar segitu ya teh di sini ya? Ya. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Kalau kue tawar di kota teh udah spesial tuh gak mungkin 13.000. Itu 13.000 yang biasa loh. Tapi gimana kondisi wilayah itu ya? Oke. Okay. Gitu. Isinya apa aja teh kue tawar? Kalau yang komplit bakso sosis, pakai cilok, pakai otak-otak. Otak-otak. Hmm. Ya, otak kering. Otak kering. Ya, pakai bakso ikan, tahu, sama kerikil, tulang kelot. Wush, mantep banget ya. Harga 13.000 ya. Guys, harus bener murah banget ya. Teman-teman harus nyoba ya di sini. Namanya Warung Carita, guys. Ini benar-benar murah banget. Harga bersahabat banget. Bersahabat banget ya, benar-benar bersahabat banget harganya. Ini ada tulang, wush, mantep banget tulangnya ya. Dua kali rebus. Oke. Sebelumnya udah direbus dulu ya. Oke. Okay. Buang dulu ini. Kita sibuk. Terus. Oke. Oh, ini motong apa? Lagi motong apa? Sosis. Sosis buat apa ini? Buat nanti dibikin. Oh, dibikin. Oh, menu-menu yang pesan disiapin dulu ya. Iya. Oke. Okay. Sudah banyak pesanan. Ramai banget ya guys ya ini. Kalau banyak pesanan berarti udah terjamin enaknya guys. Benar-benar ini lah. Jadi gimana ini ya? Gimana orang-orang beda-beda ya untuk seleranya beda-beda. Yang suka asin. Okay. Gimana request saya aja ya. Nah, ini buka jam berapa deh? Bukanya jam 10. Jam 10 sampai jam berapa? Paling jam 5. Jam 5? Oh. Ya. Kalau puasa dari jam 2 sampai malam. Jam 2 sampai malam puasa. Jam 2 siang. Emang ini dari kapan teh? Warung 2018. 2018. Ya. Wah, mantap banget ya. 5 hari umur pernikahan. 5 hari umur pernikahan. Wes mantap ya banget ya. Dulunya kan saya di sini jualan Tahiti green tea doang. Saya lihat lewat ya minuman doang green tea. Sehari itu ada dapat
berapa sih, ada berapa cup ya, 5 cup, 6 cup, sedih pokoknya. Begitu pas nikah, istri dibawa ke sini, sampe rezekinya saya bawa. Masa itu keberkahan rumah tangga ya. Iya, saya lihat emang gerinti kalau gak salah ya. Iya, gerinti. Emang pas kesini kok ada warung carita gitu iya. Kan. Istri kesini langsung inisiatif, ah pengen seblak. Oke. Okay. Udah seblak, tambah modal seblak. Oke. Okay. Pengen nambah miset, iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lumpia, kue tiaw, jadi banyak. Alhamdulillah ya sekarang ya. Alhamdulillah. Emang keberkahan ya. Rumah tangga itu ya deh. Ya mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Amin. Mudah-mudahan lancar ya. Sampai tua nanti ini usahanya dikasih kelancaran ya. Amin. Amin. Laris manis. Insya Allah saya bantu promosiin. ini buat apa teh? Buat kartu. Hah? Lakar. Kedengarannya aneh ya? Gak tahu saya, lakar. Di situ, di mana? Di Cicalengka. Oh, di Cicalengka. Orang Cicalengka, Pak. Orang Cicalengka, orang Bandung. Oh, di Cicalengka. Oke, okay, oke. Okay. Ini enggak ada merah-merah. Emang ini dipisah pedasnya, pengen dipisah. Oh, katanya. Pengen dipisah pedasnya. Porsinya emang banyak banget ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Wih, mantap banget ya, guys. Oke, okay, ini namanya kue tiaw spesial. Oke. Okay. Tinggal bonteng, ini kerjasama luar biasa. Berarti yang masaknya teteh, yang toppingnya ya. Lebih ke es ya? Es. Oh es. Orang-orang itu gak mau masakan saya. Iya, kalau laki-laki kan jarang ya. Tapi enggak. Lebih enak laki-laki kayaknya ya. Enggak. Lebih biasa. Gak mau orang-orang ya. Oke, ini kasih bonteng buat ya. Kasih bonteng. Ini porsinya segini aja, banyak juga ya porsi. Oke. Okay. Asli sini kak, asli sini. Asli sini, rumah di belakang. Oh, di rumahnya di belakang ya. Oke, okay, ini udah selesai ya. Ini yang pesen kue tiaw spesial. Oke, ini lah. Wih, banyak banget. Pakai ya. Atau mau pesan minum dulu, Bu? Enggak. Sok, mau minum apa, Sok? Ingin apa, Teh? Minuman. Ini ada minuman juga. Saya coba. Gak tahu ada minuman. Nah, Kang. Ini paling favorit aja, Kang. Bestsellernya di sini minuman apa nih? Capcin sama Thai tea. Ya? Capcin sama Thai tea. Capcin, boleh capcin Kang? Gimana Kang? Satu, dua. Dua. Oke Kang, boleh. Terus yang mana lagi Kang yang paling ini? Capcin sama green tea. Thai tea. Thai tea lagi kosong. Ya udah, satu capcin, satu Thai tea. Siap. Siap. Wah, sebelumnya udah siap caci Kang ya. Capcin satu Thai tea. Iya, yang paling ini kan, paling. Iya. Guys, kita sambil nunggu pesanan saya yang makanan, kita coba pesan minum dulu nih. Kebetulan nih benar-benar siang ini haus banget. Cuman
saya teh tari. Oh, teh tari. Teh susu. Eh, yang ini yang pesen siapa? Yang saya? Ada. Oh, ada yang pesen. Yang satu kan? Oh ini yang saya? Iya, satu. Berarti yang tadi lagi yang tadi ya? Kecil yang ya yang gimana kecil, yang aja yang besar yang sedang boleh yang besar boleh yang besar aja lah boleh ya. biar tampilannya ya ini yang besar apa yang kecil nih yang ini capcin satu ukuran capcin iya. Nggak ada yang besar nggak ada besar oke boleh saya yang besar aja kak Ini udah mulai ada yang pembeli ya. Kak, boleh tanya ya. Ini dari channel Ala Seriput, Kak. Dari YouTube channel Ala Seriput. Langganan sini, Kak. Iya. Ini namanya apa, Kak? Warung apa ini namanya? Ini ya? Belum sering ke sini. Belum sering, tapi udah pernah. Lagi pesan apa sekarang? Pesan seblak sama miset. Seblak sama miset. Sebelumnya pesan apa? Sebelumnya udah dimakan. Sama. Gimana rasanya? Enak. Wah, mantap luar biasa. Kak, makasih banyak ya, Kak ya. Ini makan di sini apa? Makan di sini. Oh, ini kan di sini. Oke, masih sekolah? Masih. Oh, makasih sekolah. Oke, langganan sini ya, Kak. Kak, makasih banyak, Kak. Ini dari channel Ala Seriput, Kak. Oke, makasih, Kak. Kang, ini minta sedotan ya. Siap. Oke guys, ini minumannya. Ya, sambil nunggu kita coba dulu minuman yang panjangin sedotannya. Ya? Panjang ya? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Ini dikocok dulu enggak biasanya? Kocok dulu. Iya. Oke, kocok dulu. Ini namanya capcin guys. Coba apa? Minum ya. Ah, segar banget guys. Ini mantep, luar biasa rasanya. Oke, kita coba ini sambil nunggu ya, sambil minum. Gimana deh? Seblak sama tadi itu seblak tulang telur tadi itu yang kue teow ya. Kue teownya yang mana? Boleh yang spesial apa yang mana ya? Apa? Ya. Nah, berarti ini seblak dulu ya teh? Kue teow. Kue teow dulu. Oke. Okay. Seblak sini kateownya kan ada beberapa. Oh jadi jadi emang ada biar dua ya mana? Dihidupin. Jadi bolak balik. Wih, mantap banget ya. Bolak balik kanan kiri. Aduh. Oke. Okay. Harusnya benar harus ada karyawan nih. Nah, masih belum ya. Mudah-mudahan ada rezekinya tuh ya. Ada rezekinya tambah karyawan. Lebih tambah di toppingnya lagi, banyak lagi. Puasa suka ada misuki. Misuki? Ya, mie yang pakai siput gitu. Oh. Kenapa harus puasa aja? Kenapa enggak sekarang adain? Kan sama jualan terus bakal juga kalau oh, puasa. Oh, sekarang kurang. Oke. Okay. Nah.
guys, ini etainya nih benar-benar sibuk banget nih. Dua wajan sendirian. Ini saya bingung nih yang mana dulu ya. Pokoknya yang ini yang lebih spesial ke WTO ya di sini. Kita coba yang WTO. Ayo, jadi seneng banget terlihatnya kanan kiri ya kanan kiri. Bisa aja. Hmm. Berarti jualannya udah lama ya hasilnya. 12.000. Hah? 12. Tadi berapa? Berapa healing dulu? Kita coba masak sini-sini. Aduh, mantap banget. Iya, enggak apa-apa, berapa-apa, santai aja. Enggak apa-apa. Emang harusnya segitu kan? Harusnya gitu. Oh, ini guys, ini seblaknya ya. Ini seblak telur tulang ini. Oke, jadi saya pesannya dua ya. Jadi seblak seblak sama kwetiau. Ini kwetiaunya. Udah selesai deh. Udah selesai. Oke, yang itu berarti udah selesai ya. Udah. Oke, maaf tuh minumannya yang ini ya. Oh iya, minuman. Ini saya tadi pesan ini namanya apa tadi namanya? Ini Tahiti. Oh, Tahiti. Wis, ya. Porsinya gede banget ya, Teh. Maaf ya. Ini harga 10.000. Murah banget ya. Oke. Mulai dari yang kecil 6.000 ada yang sedang 8.000. Oke, ini guys, ini Tahiti ya. Tahiti. Tadi saya pesan capcin sama Tahiti. Ini porsinya banyak banget. Oke, kita coba minum dulu sambil kita nunggu makanannya ya. Wih, mantap deh. Nih. Terima kasih banyak ya.
Oke guys, ini yang kue tiao, yang ini yang seblak. Oke. Wis mantap banget ya. Bu yang mana? Yang ini. Yang seblak ya. Ini saya yang kue tiao. Oke guys, ini sambalnya deh, bisa kue banyak banget ya pada sambalnya. Oke, ini di sini aja. Oke, coba makan ini ya. Kita cobain yang ini, namanya kue tiao. Kue tiao. Banyak banget ini porsinya. Guys, ini namanya kue tiao. Harganya murah banget. Yang spesialnya cuma 13.000. Ini masih panas ya guys. Ini masih panas, ini benar-benar enak banget ya. Ini namanya kue tiao ini. Ini enak banget ya guys ya. Ini dia benar-benar berasa banget ya, rempah-rempahnya berasa banget. Bu, coba bu, yang ini bu, pacaku. Ini sebelah bu. Coba gue rasain gimana rasanya. Gimana, enak gak? Enak. Enak? Mantap banget ya. Ya coba nyobain yuk. Guys, kita cobain yang ini. Ini yang seblak ya bu ya, seblak. Isinya apa nih? Isinya. Iya seblak ini. Seblak ini tuh. Wah ini isinya telur. Panas masih masak bu? Ini enak banget ya guys. Nah seblaknya juga. Bu, enak banget.